langsung amankan di dalam dulu. Pada malam itu sekitar jam 21.00 itu terduga pelaku ini menghubungi korban lagi via WhatsApp, kemudian mengajak korban ketemuan. Nah, setelah itu korban dipesankan Maxim sepeda motor, kemudian Maxim tersebut menjemput korban, kemudian datang di kos-kosan lelaki Abi, teman-teman pelaku sama ABK di kapal penumpang kendali Raha. Itu bang, pada saat kejadian apakah ada dicekokin minuman keras dulu atau bagaimana bang? Jadi sebelum kejadian itu berdasarkan keterangan korban sendiri dengan calon tersangka bahwa sebelumnya korban ini disuruh minum minuman keras. Saya Priska Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.